twist to fit the mold that I am in. But things just get so crazy. Halo, ya kita masuk ke basis. Sekarang kita berjumpa lagi bersama Trio Marketer. Nah, hari ini kami akan membahas tentang PET, yaitu kurang air dan kurang darah. Ya, kita langsung bersama narasumbernya, yaitu Bu Budi Wonosasmito sendiri. Nah, Bu Budi, ya hari ini kita akan tanya seputar kurang air dan kurang darah. Kok sebetulnya kurang-kurang itu kok kenapa ya? Ada kurang air dan kurang darah, itu perbedaannya itu apa ya, Bu? Perbedaannya mendasar sih dari kura-kura air dan kura-kura darat. Memang kura-kura air habitat hidupnya lebih banyak di air. Sedangkan kura-kura darat, dia memang habitat hidupnya lebih banyak di darat dan biasanya memang jarang berada di air ya. Iya. Terus untuk misalnya pakannya dari kura darat sendiri itu seperti apa ya, Bu? Jadi ada perbedaan pakan juga yang membedakan antara kura-kura air dan kura-kura darat. Jadi kalau kura-kura darat untuk makanannya harus banyak mengandung unsur fiber. Sementara kalau untuk kura-kura air lebih banyak ke protein. Ya. Terus apakah ada keperluan khusus dari kura darat atau kura air sendiri gitu, Bu? Ya, sebaiknya sebelum memelihara kura-kura kita cari informasi dulu tentang kura-kura yang mau dipelihara ini. Habitat hidupnya seperti apa, jadi sedapat mungkin kita samakan dengan habitat hidup asalnya. Iya. Cara merawatnya lebih susah yang mana? Kalau untuk perawatan sebenarnya secara umum lebih susah kura-kura darat. Karena kalau untuk kura-kura air dari segi makanan dan pemeliharaan memang jauh lebih gampang untuk spesies yang umum. Iya. Kalau misalnya kok sarankan ya, Bu ya, untuk beginner atau pemula, misalnya kita ingin memelihara kura air atau kura darat, itu sebenarnya yang paling cocok itu apa ya? Kalau untuk kura-kura air, sebenarnya banyak sekali jenis kura-kura yang gampang dipelihara. Jadi itu beginner tidak terlalu bermasalah. Sementara untuk kura-kura darat, mungkin untuk beginner disarankan untuk melihara dengan size yang mungkin lebih sudah cukup besar dibanding ukuran baby, karena ukuran baby jelas perawatannya membutuhkan waktu dan tenaga yang lebih banyak. Bu sendiri memulai apa itu? Mulai memilih hobi? Kalau hobi reptil sih ya dari kecil sudah memilih. Awalnya kok mungkin liar apa ya, Bu? Waktu dulu pertama kali kok suka? Ya kalau pertama kali reptil yang dipelihara kura-kura. Jadi jenis kura-kura biasa yang gede-gede. Oh, yang agak besar. Itu kok coba ternak sendiri awalnya? Pelihara, cuma sekedar pelihara aja. Baru kalau waktu sudah besar baru mulai apa sisi. Lalu apa namanya untuk kura-kura darat ya, Bu? Itu kenapa kok kadang-kadang orang itu perlu memberikan lampu, memberikan kalsium? Nah, itu sebenarnya gunanya itu untuk apa ya? Yang jelas itu sebenarnya untuk membantu proses pencernaan makanannya dia sendiri, juga untuk kebutuhan pertumbuhannya. Kalau kura-kura air kan enak, kebanyakan mereka makan kan makanan yang sudah banyak mengandung kalsium, sebenarnya makan ikan, makan apa. Sementara kura-kura darat kan makanannya lebih banyak ke herbivora, sayur. Untuk kalsiumnya kadang untuk kebutuhan kalsium kita berikan tambahan dengan untuk vitamin dan sebagainya. Ini kok memulai misalnya kayak bisnis di Turtleworth ini tahun berapa ya, Turtleworth? Kalau untuk Turtleworth ini sudah berjalan 12 tahun. Itu awalnya kok dari nama Turtleworth sendiri itu kok mesti jual kura-kura awalnya? Awalnya kura-kura. Iya, membedakan jenis kelamin itu gimana ya, Bu ya? Membedakan jenis kelaminnya sebenarnya ada beberapa patokan secara umum. Jadi kalau untuk kura-kura air itu biasanya patokannya adalah ekor dari panjang ekor. Jadi untuk yang betina biasanya lebih pendek dari yang jantan. Dan biasanya jantan kalau untuk kura-kura air kukunya lebih panjang biasanya untuk jenis apalagi jenis untuk puter net. Sementara kalau untuk kura-kura darat ini bisa dilihat tetap juga melihat dari panjang ekor juga. Oh iya.
Oh ya, itu kita sudah mendapatkan banyak informasi ya mengenai kura-kura air, kura-kura darat. Nanti sebentar lagi kita lihatkan ya beberapa contohnya ya. Oke, jenis-jenis dan contoh juga. Ayo, kita mau lihat antara kura darat sama kura-kura air. Oh iya. Ya. Masuk nih, lihat nih. Nah, kita mau anu nih, lihat nih. Lihatin, kasih. Ya, ini beberapa contoh kura-kura darat yang sekarang lagi ada. Jadi ini beberapa kita lihat, ini ada, ini namanya kura-kura sulcata. Sulcata, lagi makan. Asalnya dari Afrika. Nah, ini merupakan kura-kura terbesar nomor 3 di dunia karena posisi besar maksimalnya bisa sampai 85 cm. 85 cm. Bisa dinaiki besar. Kalau sudah besar. Ya. Sementara yang di bawah ini sama-sama dari Afrikanya juga. Jenisnya namanya kura-kura pardalis. Pardalis. Lagi bubuk itu ya? Ya, lagi bubuk karena tadi sudah makan kenyang. Ya, sudah kenyang. Besarnya. Nah, kalau yang besar ini adalah kura-kura radiata. Ini asalnya dari Pulau Madagaskar. Madagaskar. Nah, ini besar maksimalnya sekitar 50 cm. Ada radiata ya, kita lihat ya. Lagi makan ini, sudah tidur semua. Yang ini adalah Testudo hermani, ini asalnya dari Eropa. Ya, ya. Banyak ya macamnya kura darat ini ternyata ya. Nah, ini contoh beberapa lainnya lagi. Jadi ada macam-macam, beberapa macam jenis lagi untuk kura-kura darat. Contohnya ini mungkin namanya Indian Star ya, Bu Budi? Bukan, yang ini Burmistar. Oh, Burmistar. Mirip sekali dengan Indian Star. Cuman yang ini namanya Burmistar. Burmistar. Nah, ini dia, kita lihat motifnya. Di motif tempurungnya agak beda dan dia lebih bagus memang. Ini kurang lebih yang kura-kura darat. Nah, kalau mau lihat yang kura-kura air, farm dari Turtle World sendiri. Dari kura-kura air, ini ya tempat air. Jadi ada beberapa jenis. Nah, ini kita kasih lihat ya. Jenis seperti ini. Ini Indian Black. Asalnya dari mana ya? Dari India. Ya. Ada juga AST itu rasanya. Alligator Snapping Turtle. Oh, enggak, itu common snapper ya. Itu common. Yang ini ada Carinatus. Carinatus yang merupakan termasuk jenis kura-kura air kecil juga, besarnya cuma 10-11 cm maksimal. Kalau untuk kura darat itu kan ada, cuma hanya ada herbivora ya, Bu. Apa kalau kura-kura darat itu, apa kura-kura air itu apa namanya, dia apa, ada karnivor sama herbivor, Bu? Oh, kalau rata-rata kura air itu rata-rata karnivor, tapi ada beberapa jenis yang omnivor. Omnivor. Jadi rata-rata karnivor. Cuman banyak juga yang omnivora ya, kura mata-mata. Ini punya bentuk yang eksotik. Unik sekali ya, bisa menyamar itu. Ya, bentuk kepalanya seperti ujung panah. Ujung. Kita sudah banyak memantikan ya, mengenai beberapa kura, yaitu kura darat dan kura air. Nah, ini farm dari Turtle World itu sendiri. Nah, tak terasa ya waktu kita sudah mulai habis. Seru banget di sini. Nah, padahal kita di sini kita lihat banyak binatang, enggak cuma kura-kura aja ya. Kita di sini kita lihat ada ular, ada berbagai macam reptil dan lain-lain. Nah, ya, tapi waktu kita sudah habis nih, kita pamit sama Bu Budi. Iya. Nah, ya Bu Budi, terima kasih banyak Bu. Sudah bagi informasi sama kita. Oke, saksikan tetap saksikan kami Trio Marketer dengan saya Kenny, saya Yere, saya Aaron. Nah, jangan lupa ya, subscribe, like, komen. Nah, oke.